Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Pak Channel. Saat ini saya mau jogging pagi pas matahari pagi hari ini tuh bagus sekali. Saya mau jogging dulu. Ikuti terus. Di tengah pandemi virus corona, kita harus tetap berolahraga. Namun, di lokasi yang sunyi dan jauh dari keramaian. Kalaupun lokasi rumahnya ramai, bisa juga dilakukan di dalam rumah saja. Di sini akan dibangun satu venue untuk PON. Saya akan lari ke sana dan kita akan lihat-lihat venue apa yang di sana di daerah Stakin. Saya sudah sampai di venue yang saya bilang tadi. Yang di belakang saya ini salah satu gedung atau venue yang akan digunakan untuk pelaksanaan PON 2020 di Tanah Papua. Lokasinya di Kabupaten Jayapura di daerah Stakin Sentani atau di lingkungan STT Gidi di Stakin Sentani. Ini lokasinya, kalau tidak salah ini venue untuk arena tinju, kalau tidak salah begitu. Masih dalam tahap pembangunan, sudah kira-kira 80% begitu. Kita doakan saya semoga virus corona cepat selesai dan pelaksanaan PON di Papua tetap berjalan. Mantap. Yang di belakang sana tuh Gunung Siklop. Mantap. Sekarang jogging kembali ke rumah. Saya sudah tiba di rumah, sekarang mau lanjut jemur panas sekitar 10 menit ke depan. Kami yang masih terus beraktivitas di rumah, tetap jaga kesehatan, kondisi, jangan lupa pakai masker. Dan juga kalau ada waktu, terus berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh. Mantap, Tuhan memberkati dan melindungi kita dari virus corona.